Oke, teman-teman, kali ini kita akan coba bypass akun Google di Realme C21Y. Nah, ini kebetulan punya teman aku lupa pola, kemudian di dalamnya ada emailnya, kemudian di hard reset. Dan akhirnya muncul pola seperti ini yang tidak bisa masuk di home screen. Mari kita coba dengan cara berikut. Oke, langsung saja ke caranya. Nah, pertama-tama kita harus masuk ke mode panggilan darurat ya. Kemudian tekan bintang pagar 813, kemudian mencet pagar. Nah, kita akan langsung tara. Nah, disuguhkan dengan home screen. Nah, begitulah caranya, simple dan mudah sekali kan teman-teman. Untuk mengecek apakah ini berhasil, maka kita akan melakukan restart dulu ya, apakah akan kembali ke menu sebelumnya atau masih terkunci ataukah tidak. Oke, langsung saja kita coba cek. Oke, mari kita tunggu HP-nya reboot dan masuk di home screen lagi ya guys. Apakah masih terkunci ataukah permanen terunlock dengan cara ini. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa komen, like, dan subscribe. Jangan lupa untuk dibagi ke teman-temannya apabila mengalami kendala yang sama ya guys. Kendala terblokir akun Google-nya atau terkunci akun Google-nya. Dan alhamdulillah ya guys, ini kita bisa masuk di home screen dan permanen terunlock akun Google-nya. Terima kasih.